Halo guys, kembali lagi bersama gua di lanjutan dari gameplay Harvest Moon Animal Pride. Nah, ini adalah video ke-20 ya dalam lanjutan dari gameplay ini. Nah, di video yang sebelumnya adalah video ke-19. Sebenarnya itu gua ngerekordnya sudah lama di tahun kemarin, dan ini di tahun ini adalah yang pertama nih. Ya, jadi udah lama banget gua nggak bermain Harvest Moon Animal Pride ini. Oke, di sini kita sudah berada di tanggal 8 ya, 8 Firefly Festival. Ini yang sebelumnya ya. Oke, kita sleep dulu. Nah, sebelumnya itu kita festival Firefly, kunang-kunang lah ibaratnya seperti itu, untuk memperingati sesepuh dulunya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi di tanggal berikutnya, tanggal 9 ya harusnya. Nah, ada tanggal 8. Jadi sebelum itu tanggal 7. Nah, di sini stamina kita tiba-tiba berkurang ya. Oke, sebelum kita aktivitas seperti biasa, kita cek dulu cuaca. Nah, di sini kita cek cuaca untuk besok ya. Besok itu badai coy, besok badai, berarti hati-hati nih ya, tanaman kita akan hilang. Nah, gue di sini nggak mau pakai cara curang, pakai save sama load save kayak gitu, tidak. Jadi kita langsung coba cek terlebih dahulu. Gue kayaknya lupa deh kotak kesini. Sorry, kertas apa ya, tas ya? Oke. Nah, di sini kita coba masukin dulu beberapa, atau tidak usah ya, karena ini udah nggak usah, kita langsung terabas aja ke aktivitas seperti biasa. Oke, tampaknya ada sesuatu kah? Soalnya ini lama loadingnya. Ya, kita didatangi oleh Luna. Berarti Luna mempunyai hati 2 ya? 2 atau 3? Kok seperti ini? Hey, I have too many of this, so I do I'll share. Ya, dia ingin memberikan apa ini? Oke, thank you. Ya. Di sini kita mendapatkan good flax yarn. Wow, luar biasa. I just hope it's something you can use. See you later. Oke, kita coba cek ya. Kita coba cek hati dari si Luna. Coba friend. Nah, ya Luna udah 2 ya. Target kita adalah semuanya harus memiliki 3 hati. Sedangkan gua di sini, aduh. Kacau. Oke, gua taruh dulu deh yang tadi, hadiah pemberian dari Luna. Ya, jadi kan ini gua tersisa purple ya, kalau nggak salah. Nah, itu harus hati kita. Nah, ini dia, good flex yarn. Oke, ini juga gua masukin deh. White wonderful sama yellow wonderful. Ada lagi yang perlu dimasukin. Nah, ini juga ya. Ini apa? Hot milk, green tea, pink cat. Oke, gua coba menyiapkan beberapa hadiah ya. Herb tea tadi udah ya. Herb tea belum ya. Herb tea habis. Pink cat udah, hot milk udah, green tea udah. Berarti kita bikin herb tea dulu. Kita bikin herb tea. Nah, ini dia. Karena herb tea ini untuk Anissa, Candace, Jean, sama Perry ya.
Tapi Kandes itu gue udah hatinya dua, tinggal satu hati lagi. Nah, gue target cuman ada beberapa aja, nggak semua dulu. Jadi biar kita nggak terlalu fokus memberikan hadiah gitu, tapi juga mengupgrade perlengkapan. Ya, perlengkapan yang harus diupgrade. Seperti apa namanya, cope ya. Cope kita juga harus diupgrade ke maksimal, barn juga. Oke, ini kita jadi hope ini gue semuanya mau gue jadikan ini. Oh ya, gue masih punya tugas untuk memasak dan dikasih ke si case ya, dengan pot kok nggak salah, tapi itu juga ntar dulu. Oke, baru kita mulai nih. Aktivitas tadi udah kehambat. Semoga nggak kaku nih gua cara mainnya ya, kan udah lama nih nggak bermain ini. Oke, ini coop. Nah, ini coop. Jadi gua pengen mengupgrade ke level 2 dulu. Oke, pet. Oke, habis itu carry. Gini. Carry. Oke. Nah, untuk makanan tuh ini langsung kasih kan ya? Gue lupa. Gila, gue main aja sampai lupa loh. Coba seperti kalau gue giniin. Oke. Hilang nggak? Oke, jadi langsung dikasih ke ayamnya ya. Woi, awas Henry. Satu lagi si Hoffman. Oke, dah. Hop udah, langsung ke barn. Nah, untuk awalan mungkin yang gue upgrade adalah coke. Tapi kita butuh duit sama kayu ya, kayu sama stone. Tapi kayaknya sih kurang stone gue. Ini gue kasih makan dulu deh. Black Max. Satu lagi si Toby. Oke, mana sikat? Ini gue sikatin dulu semua, baru gue perah ya, terakhir baru disapa. Oke, sekarang diperah. Shining coy, mantep nih. Gue jadiin itu butter gold. Ini ada nggak? Nggak ada. Kalau domba itu kayaknya nggak setiap hari ya. Oke, terakhir. Oke, sip. Sekarang tinggal yang shining tadi. Mana tadi? Nah, shining gue jadiin butter. Oke, butter shining. Selanjutnya ke apa namanya, siram-siram. Sayangnya di sini kurcacinya nggak bisa dijadikan pembantu, jadi ya harus perlahan-lahan. Oh, udah panen, pas banget loh. Besok mau ini
apa namanya badai. Berarti besok gua, berarti ini enggak gua tanam dulu. Nunggu besok. Daripada hilang semua. Oke, disenti leaf. Oke. Oh, jagung gua juga kayaknya udah ya. Jagung tuh buat ini kan, pupuk apa namanya, popan. Oh, di sini kan popan ya. Oke. Oh ya, nanti yang nonton coba dicek ya untuk sound gua apakah kekecilan atau tidak, karena ini gua pakai HP ini recording voice-nya. Takutnya apa namanya enggak kedengeran. Oke, satu lagi. Hop, kelar. Oh, ini ya kan benar. Jagung gua udah panen. Udah ya? Apa nih pick up? Oh. Ini belum. Ya ini belum, tinggal gua mana nih, watering. Set, oke. Oh iya, gua nih cara ini gimana ya? Oh nih. Gila, untung gue masih ingat. Makanya kok ada yang aneh pas gue nyiram. Perasaan waktu sebelum-sebelumnya tampilan ke atas. Lupa guys, udah lama gak gue mainin. Oke, kita siram-siram. Ini juga gue pengen upgrade watering can kan, supaya jadi gold ya, habis silver kan gold, biar lebih cepet gitu gua ininya nyiramnya. Tapi kayaknya di tanggal 8 ini gua nggak ini deh, apa namanya, nggak nyangkul nyari nambang. Sepertinya sih nggak nambang gua. Tapi lihat dulu deh kalau cukup staminanya nambang. Karena penghasilan yang paling banyak itu nambang, guys. Wah, ini juga mantap. Berarti hari ini gua memanen ya. Berarti nanti gua judulnya gua tulis memanen. Ini belum, belum. Kok selang-seling sih? Kok selang-seling ya? Oke, gak apa-apa lah. Kira-kira dapat berapa ribu ya? Hasil dari panen daun teh. Nah, daun teh ini kayaknya buat green tea kan? Iya gak sih? Kok gue lupa ya? Oke, coba green tea ini ada 4 orang. Si Toby, Sally, Ramsey, sama Yolanda. Nanti gue cek dulu deh. Kan ada ini ya. Apa namanya? Resep. Ya nyampe gue jual semua gitu kan, niatnya mau gue jual semua nih. Waduh, semoga nih besok aman-aman aja pas badai.
Jam 7.30 loh. Cuman ini doang. Cepet banget. Oke, dikit lagi. Gila, gak enak banget ini, berantakan coy. Apa namanya, compang camping ini kayaknya abis kena badai deh. Sebelumnya kan pernah kena badai. Oke, berapa lagi nih? 8 lagi kalau nggak salah. Tiga lagi, satu lagi. Oke, udah kayaknya. Oke, ini gua isi. Ini mah gua satu-satu. Iya, ini mah gua satu-satu, nggak bisa ini. Coba. Oh, tiga kali ya. Wih. Oke, mundur. Gua tengah dulu deh. Tanggung udah nyampe tengah. Tinggal berapa petak lagi? Nah, nanti habis ini gua mau coba ya, kita mandi di situ. Kalau seandainya full, ya udah gua mancing. Mancing nambang. Tapi sebelum itu gua mau ke sono noh. Ke mana namanya? Marimba Farm. Mau ngasih hadiah. Di Marimba Farm itu ada si Anissa. Lupa lagi gua. Ada Anissa kan, siapa lagi? Rin. Si Rin sama si ini binatang gua. Udah kayaknya cuma dua ya yang gua kasih ya. Yang di Marimba, Anissa sama Rin doang. Oke. Nah, cara manggil gimana ya? Aduh, salah. Bentar, guys. Gua lupa cara manggil. Salah. Woi, gimana cara manggil? Gua lupa. Kayaknya ditekan gini deh. Kok gak bisa sih? Lupa gua. Bukannya bisa ya dipanggil ya? Ntar juga ketemu. Udah pikun. Saking kelamaannya anjrit. Oke, ada blueberry. Jangan lupa mampir ke sini, siapa tahu ada hal-hal yang dijual. Ya, kosong. Oh, nih ada
ada Oyster. Oyster itu untuk Hayden, Hayden sama si Pascal. Kalau Muscle itu untuk Ozzy sama Paulo kan. Nah kalau yang kayak gini-gini masih apa lu gua? Nah ini aduh lama coy. Gimana ya caranya ya? Aduh, gua sambil searching deh. Cara panggil hewan. Animal parade. Koneksi gua mati, guys. Oke. Kita sambil cari ya. Apa nggak bisa ya? Oh, ini. Dapat caranya, tekan tombol A. Wih, penuh coy. Wah, ini nutup. Ini nutup. Oh iya, enggak ada yang buka. Nah ini dia Anissa. Nah ini masih banyak loh yang nanyain gue bagaimana caranya 2P ini. Ini gue pakai emulator Dolphin dan gue pakai mouse nih untuk pengaturan 2P. Nah kalau di Android gue masih kurang tahu ya bagaimana cara ngatur 2P itu. Jadi ya gue pakainya adalah mouse. Nah di sini juga gue mau, jadi yang lain-lainnya, yang ini gue belum terlalu penting. Nanti aja yang gampang-gampang dulu. Yang mau gue kasih hadiah. Oke. Tenang, kalau cuman digosok itu juga. Ini sih, apa namanya, naik juga meskipun nggak signifikan. Ini juga tadi Taylor belum ya? Oke. Terus ini juga kayaknya belum gua ajak ngomong. Oke, udah jam 12. Kok mau gua ambil lagi? Gak bisa ngambil, coy. Astaga, salah. Ayo. Sebenarnya sih gak ngaruh-ngaruh amat ya naik. Ini nggak terlalu cepet juga. Oke, kita kasih Rin. Nah itu ada
siapa namanya, lupa gua namanya. Ini nih, Katie itu kasihnya apa ya? Nah ini hold milk kalau si Rin kan. Mana hold milk? Ada kok. Nah nih, oke, kita gosok. Nah untuk yang ini si Katie enggak loh, gue masih belum ini, belum nyiapin, belum terlalu fokus ke si Katie. Oke, terus kita ke kota ya, ke kota untuk ngasih-ngasih lagi. Nah gue mau belum masuk ke situ kan, padahal di situ tuh ada ini apa namanya, ada penyihir. Ah bisa-bisanya penuh, gue lupa nggak gue simpen dulu tadi green tea gue. Green tea apa daun teh. Oke, terus berjalan tanpa henti. Kalau gue perhatiin, gue main ini tuh kayaknya lama banget ya. Satu hari itu bisa sampai ngabisin waktu setengah jam lebih. Lanjut aja deh. Gua lanjut aja terus. Nah berarti si Candace masih belum tiga hati kan, masih dua. Gua fokus lagi tuh ke Candace, terus tadi yang ngasih Luna ya. Luna cepet padahal. Ya nanti kalau udah ada yang hati tiga baru ganti orang. Kalau di list gua udah nyiapin. Oh lagi di luar si Luna. Sama si Irin. Nah sekalian nih berdua loh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah ini dia si Luna tuh pink cat flower. Oke, pink cat gua masih tinggal beberapa lagi. Semoga cukup lah. Wah nutup coy. Nah ini Selena di gua nggak ada. Itu si Jin di atas tuh. Kemana si Candace ya? Itu anaknya mayor tapi belum ada di list gua. Nah, kalau si Jin itu gua kasih Hopti. Oke. Terus ke ini. Buka nih.
Queen itu ada siapa? Siapa namanya? Lupa. Jack enggak dulu. Colin, Maya. Maya juga enggak dulu. Berarti enggak ada ya. Oke, di sini enggak ada. Si Yolanda itu kemana ya? Coba di sini. Oh, masih nutup coy. Oke, berarti ke sini. Nutup juga. Oh, nah ini dia si Toby. Toby itu green tea. Nah, sama Pascal. Pascal gua kasih oyster. Ini tadi Toby itu green tea. Green tea mana? Green tea. Kemudian Pascal oyster. Oke. Kemudian nah, itu ada apa tuh? Ada oyster ya? Mussel. Nah, gua nggak dapat si Ozzy dong. Sakura si Shell. Oh iya, si Paulo. Udah sore guys. Terus, nah ini gua juga tuh pengen kucing tuh. Biar jadi peliharaan. Nah, ini ada Paulo. Paulo itu muscle. Nah, kita cari yang gampang-gampang kan. Oke. Oke, terus mancing. Buat dapetin kucing. Ini gua udah main setengah jam. Ini bisa di pet ya? Bisa di carry. Cuman bisa dikitin doang. Harus hati 4 kok nggak salah ya? Ayo dong, dapat dong, cepat. Oke. Langsung kasih. Mana tadi ikannya? Mana ikan? Buset, jauh banget. Kita rob. Kayaknya harus 4 deh. Biar bisa dapat. Coba ya kita cek. Salah lagi coy. Apa namanya? Gua lupa. Nah ini. Tuh kan bener satu lagi. Oke, kita ke sono ya.
ke gereja. Ya pada nutup semua, jadi bingung gua. Hari Minggu pada nutup. Awas. Oke, ke atas. Nambang gak nih? Nambang gak nih? Kayaknya enggak deh. Tadi gua lupa apa, mandi. Tapi kalau dapat sedikit-sedikit mah nggak apa-apa kali ya. Sampai habis. Nah, ini ada kandes. Oke, ada kandes herbal tea. Mana herbal tea? Di situ juga ada peri, juga herbal tea. Ayo dong, cepet ini dong. Love 3 biar gua nggak ngejar-ngejar dia lagi. Nah, ini juga herbal tea. Oke, beres. Udah yang ada lagi kan? Ah, mayor belakangan aja. Boiled egg. Gue gak punya boiled egg buat si itu. Buat si Owen. Kita naik ke atas, get in, let's go. Banyak yang harus gua upgrade, banyak yang harus gua beli, makanya ini harusnya gua nambang biar dapat duit banyak. Oke deh, nambang deh. Lumayan lah segitu. Oke, buka nggak nih? Oke, buka. Ramsey gue kasih green tea. Oke, green tea. Oke, ini dia. Oke, udah, nggak ada yang harus gua kasih lagi. Oke, kita jual-jual dulu. Masukin ke sini dulu semua. Telur semua pokoknya gua masukin. Nanti tinggal gua ambil lagi. Oke ya. Oke, kita menambang. Biasa ya, untuk nambang ini seperti biasa nanti gua skip. Supaya tidak terlalu panjang videonya. Ini aja udah 39 menit. 40 menit bahkan. Oke ya, gue skip. Oke, kita kembali lagi. Setelah tadi sampai di lantai ke-20 ya. Sampai lantai ke-20. Gue hanya dapat sedikit. Yaitu adalah 13 toadstool, 10 yellow, 7 white,
satu mushroom sama satu red. Nah, di selama di tempat di dalam ya di mining ini tersebut, gua nggak dapat apa-apa, nggak dapat gas warna hijau. Yang dimana gas warna hijau itu kan untuk stamina ya. Nah, untuk nambahin stamina malah gua nggak dapat apa-apa. Kayaknya parah banget. Oke, ini yang gua ambil decent egg untuk bikin boiled egg. Ini sudah jelas lah harus gua ambil susu untuk gua bikin hot milk kan. Ini shining perfect. Nah, ini decent 33 ya, semuanya gua ambil kali ya, decent ya. Oke, terus corn, good corn di situ, ini decent corn. Biarin aja, red biarin. Oke, sakura seashell biarin. Nah, ini kembalikan. Terus sama ini. Dah, selebihnya gua jual. Ini toastol gua jual. Mushroom gua jual. Oke, kita kembali ke ternak kita dan mandi dulu ya, supaya nanti pas bangun itu full dan siap untuk menyambut yang namanya badai. Oh, itu ada gini dulu. Hope gua harus dapetin hope, karena gua di hope itu apa, herbal tea itu gua harus ini persiapan itu 4 normalnya ya, Anissa, Candace, Jin sama Perry itu yang harus dikasih dengan herbal herb. Ini tuh ada mushroom. Oke, hewan juga belum gua masukin, bagus banget. Woi, nabrak. Oke. Ya begini ya, kalau main Harvest Moon tuh harus sabar. Gak usah terburu-buru. Apalagi sampai pakai apa namanya cheat. Itu mah gak asik. Cepet banget kelarnya nanti. Gue sih sebenarnya memang satu video itu satu hari gitu, cuman nanti kelarnya lama. Cuman kalau gue paksain dua video kayak sekarang nih gitu ya, ini aja udah setengah jam lebih kan. Kasian juga kalau kelamaan nonton. Mungkin cukup nih sampe satu episode aja, satu hari aja nih di satu episode nih, biar nggak terlalu lama kan. Oke, kita mandi. Juga bingung apa yang menyebabkan lama ya, atau nanti di video seri berikutnya itu kayaknya menambang dulu deh untuk masalah siram-siraman belakangan kali ya. Oke, di sini ada. Oke, ada. Ini harus gua masukin dulu nih. Oke, terus ini tadi ada nambah. Nah, ini raspberry. Oke, time to sleep.
dan siap-siap untuk badai. Oke, kita bikin nih ya, herbal tea gue sisa 2, green tea gue sisa 1. Nah, gue coba lihat resep nih. Di sini kan resep. Resep dari pot chestnut boiled egg. Strawberry jam. Nah, ini hot milk. Green tea. Itu kan tea leaf sama itu doang. Nah, green tea ini gua harus menyiapkan 4. Nah, gua baru punya berapa? 1 ya. Itu kita bikin dulu sebagai penutup ya. Kayaknya gua cuma 1 video deh. Gua cuma bikin satu hari. Kan udah lama. Ini kan rekaman gua masih terus berjalan ya. Meskipun tadi gua skip di situ dia mana mining itu, sekarang menit ke 57, udah hampir 1 jam. Ya cukup lah ya, 1 hari lah. Nah, ini herbal tea gua cuma ada 2, berarti gua bikin 2 lagi. Nah, yang bikin susah itu oyster. Oke, udah. Terus bikin boiled egg. Boiled egg itu cuma telur doang kan? Boiled egg sama hot milk ya. Gua nggak sekalian. Boiled egg ya, egg doang. Hot milk itu milk doang. Ini dia. Ya, betul. Oke, kita cari ini egg. Boiled egg 1. Terus sama hot milk. Oke. Jadi terus tinggal kita masukin ini. Nah, ini gunting gua masukin aja deh. Belum terlalu butuh. Ini juga gua belum. Ini gua masukin. Tadi yang merah, nah ini merah. Nah, kan kalau herbal tea kan bisa lah ya. Nah, ini gua taruh sini. Oke, gua taruh sini buat pengasihan. Sini. Mushroom biarkan. Mushroom sini. Oke. Sip. Oke, sudah rapi. Coba di kulkas gua. Kulkas gua cuma segini ya. Oke, duit gua berapa? Duit gua mana sih duit? Ntar ini lumber kayu 745. Oke. Duit gue 49.000. Oke ya, kita save terlebih dahulu. Nah, itu ya, cuman sisa 1 itu adalah yang purple. Purple itu harus hati dari semua
penduduk itu 3. Nah, sedangkan gua Gil masih 0, Hamilton 1, Kandes 2, kurang 1 ya, Luna kurang 1, Sally masih 0, Jin 1, Irin 0, Katie 1. Noh. Kebanyakan masih pada 0, Wizard 1. Tuh. Kan masih pada 0. Owen 1. Wah, sudahlah. Oke, kita tidur. Oke, jadi nah, sebelum gue tutup nih, penghasilan kita dapat 16.000 dari farming tadi. Oke, tanggal 9 badai. Berarti kita sudah cukup ya. Mungkin sampai di sini aja episode kita ke-20. Berarti temanya adalah memanen ya. Temanya memanen karena tidak terlalu banyak kejadian. Jadi ya, semoga kalian menikmati dengan apa yang gua mainkan. Dan mungkin jika ada kritik dan saran, silakan di komen ya, kalau pembawaan gua kurang atau segala macam, terutama di suara gua ini ya, tolong di komen. Kemudian kalau kalian suka dengan videonya, silakan tolong bantu di like, share dan komen ya. Itu penting, komen juga. Dan juga kalau suka dengan channelnya, silakan di subscribe supaya channel gua semakin berkembang. See you next episode. Bye bye semua.